Layak gak sih jika Mas Koki kalian masuk dalam kategori kontes? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Dari konten gua di episode sebelumnya yang membahas tentang grading ikan Mas Koki, banyak pertanyaan yang masuk nih ke gua. Bang, gua punya ikan bagus, layak gak sih masuk dalam kategori kontes? Nah, kali ini gua bakalan bahas secara detail tentang ikan Mas Koki grade show quality. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no. Jadi, ikan Mas Koki show quality itu adalah ikan Mas Koki yang sudah memenuhi standarisasi kontes, yang dimana meliputi 1. Profesional body yang oke, 2. Identitas yang bagus, 3. Kerapian yang oke. Nah, pertama yang bakal gua bahas tentang ikan Mas Koki jenis Oranda. Untuk profesional body yang bagus di Oranda itu terbagi menjadi 2. Oranda Shorttail 131, Oranda Longtail 133 atau 132. Nah, dari mana sih penentuan 131? Jadi, untuk Oranda Shorttail itu 131 adalah bentuk idealnya Oranda Shorttail, teman-teman. Di mana 1 perbandingannya untuk kepala, 3 perbandingannya untuk body, dan 1 perbandingannya untuk ekor. Nah, ideal yang bagus itu seperti itu, teman-teman, di dalam Oranda Shorttail. Tidak kebesaran kepala, tidak kekecilan badan, dan tidak kebesaran ekor. Untuk Oranda Longtail, di mana dia mempunyai idealnya 133 atau 132, yang di mana meliputi perbandingannya 1 kepala, 3 body, 3 ekor, karena dia mempunyai ekor yang panjang, atau 1 kepala, 3 body, 2 ekor. Yang rata-rata untuk saat ini Oranda Longtail itu ada yang panjang dan ada yang sedang, teman-teman. Kesimpulannya, untuk Oranda Shorttail yang idealnya kepala dan ekor harus sama besar dan bodinya harus 3 kali lebih besar dari kepala ataupun ekor. Dan untuk Oranda Longtail idealnya kepala dan ekor harus lebih besar ekor, di mana ekor dan badan ini bisa sama besarnya ataupun lebih kecil dari badan. Selanjutnya, identitas atau bakat yang bagus. Dimana kita semua pasti tahu ya, untuk jenis Oranda, idealnya itu mempunyai kepala yang besar dan harus berjambul yang lebar. Nah, poinnya, jambul itu tidak boleh menutupi mata dan harus rapi ataupun balance. Poin selanjutnya yaitu kerapihan. Dimana di jenis Oranda ini dia mempunyai fin yang lengkap, teman-teman ya. Dari dorsal, ekor, anal fin, ataupun sirip-sirip yang lainnya, teman-teman. Nah, untuk poin kerapian ini ya, yang pasti poinnya tidak boleh bengkok, tidak boleh ngelipat, tidak boleh patah. Untuk ekor tersendiri dia juga tidak boleh yang namanya gede sebelah ataupun jinjit, dan harus belah, teman-teman. Untuk anal fin dia itu memiliki normalnya 2, tapi harus sejajar ataupun 1 posisinya di tengah, teman-teman. Untuk yang sirip-sirip lain sama juga, dia tidak boleh bengkok ataupun tidak boleh patah, teman-teman. Untuk Oranda Longtail, dia mempunyai sedikit toleransi, teman-teman, dari segi kerapihan. Tapi harus di dalam size yang sudah jumbo ataupun super jumbo. Dimana kalau Oranda Longtail ini tingkat kesulitannya untuk kerapihan itu sedikit lebih tinggi di dalam size jumbo ataupun super jumbo. Dan poin yang terakhir yaitu performa atau daya renang ikan kita nih, teman-teman. Di mana ikan kita akan berenang secara elegan, indah, dan bagus ketika memenuhi 3 poin yang udah gue sebutin tadi, teman-teman, yaitu proporsi body yang bagus, bakat atau identitas yang bagus, dan kerapian yang bagus. Kalau itu udah semua terpenuhi, maka ikan kita akan terlihat gatot, gagah, dan berotot. Oke, jadi mungkin itu aja, teman-teman. Oh ya, yang terakhir gak kalah penting juga yaitu kesehatan ikan, teman-teman ya. Kalau misalkan ikan kita sakit, di mana juri akan menilai, teman-teman, karena kalau ikan kita sakit dia tidak akan perform, maka akan mengurangi penilaian kita. Jadi nilai kita ada minus ya, teman-teman. Satu lagi, warna ini juga sangat penting, teman-teman ya, karena warna yang menarik itu akan menarik perhatian juri untuk menambah nilai plus dari ikan kita. Oke, mungkin itu aja sih pembahasan gua tentang ikan Mas Koki
grade so quality jenis Oranda, teman-teman ya. Nah, untuk jenis Rancho always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Yeah.